disiksa di penjara. Saya ingin kasih kesempatan terakhir untuk Vincent, Yunan, dan juga nanti teman warga binaan yang lain. Apa jadi setelah seluruh proses ini berjalan nih, investigasi dilakukan, Komnas HAM turun, LPSK turun, Ombudsman juga turun. Apa yang kemudian ujungnya, apa yang diharapkan, endingnya? Ya, saya mengapresiasi apa kebersihan lapas dan kedisiplinan yang ada di lapas itu saya apresiasi. Jadi kalau saya sendiri stop kekerasan sama penganiayaan yang ada di lapas itu sendiri. Semoga semuanya juga ke depan bisa semua lebih baik. Jadi kita kebanyakan pengguna penyalahgunaan narkotika itu kan kita butuh pendekatan yang humanis, bukan dengan cara kekerasan. Pokoknya kita stop kekerasan itu. Dan saya pribadi juga, kita juga udah terima kasih sama Bapak Kakanwil, sama Komnas HAM, sama segala pihak, Ombudsman juga, Pak LPSK yang udah banyak membantu. Kita amat berterima kasih. Semoga ya oknum-oknum yang menyebabkan semua ini bisa ditindak tegas dengan sanksi apapun itu. Kita serahkan juga, investigasi masih berlangsung. Yang pasti kita di sini untuk sisi kemanusiaan dan kita berjuang untuk saudara-saudara, bukan yang ada di lapas narkotika aja, tapi itu di seluruh lapas di Indonesia untuk kemajuan yang untuk lebih baik. Oke. Saya ingin ke Mr. A. Kalau ada yang komentar, wah kan mereka memang napi, mereka pernah melakukan kesalahan, wah memang sudah wajar lah dibegitukan. Kalau ada suara-suara orang yang bilang, itu, memang sudah sepantasnya tuh digituin. Itu pemikiran-pemikiran kolonial menurut saya, karena sekarang kita di era zaman modern dan kita punya Pancasila dan di situ ada keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, jadi kayaknya udah nggak masuk akal kita berpikir seperti itu gitu kak. Dan kalau harapan saya, mudah-mudahan masalah ini cepat selesai dan dapat perlakuan yang sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu kekerasan itu berhenti dan juga peluang untuk terjadinya lagi itu tidak ada. Dan kita akan terus maju terus karena menurut Anda, saya... Apakah Anda ingin petugas yang melakukan kekerasan mendapatkan sanksi sampai sejauh sanksi pidana menurut Anda itu? Kalau pidana tidak, karena kita juga berpikir untuk sekarang itu cari kerja susah. Kita merasakan di dalam penjara gimana dengan keluarga, jadi kita nggak sampai ke situ. Biarkan sanksi-sanksi aja, yang penting peluang untuk terulang itu tidak ada. Jadi Anda malah tidak tega kalau petugas yang menyiksa Anda? Saya nggak bisa membayangkan petugas-petugas itu juga mengalami seperti apa yang saya alami selama di dalam penjara. Sulitnya kita bertemu dengan keluarga, beberapa kali lebaran kita nggak pernah pulang gitu ya kak. Jadi itu harapan saya. Menurut saya kita bakalan maju terus karena saya berani masuk penjara karena sebuah kesalahan dan saya lebih berani masuk penjara karena sebuah kebenaran gitu kak. Jadi kalaupun ada konsekuensi, Anda akan berani karena untuk berani, kesalahan ya. Pun Anda masuk, untuk kebenaran Anda lebih berani. Iya pasti dong. Baik, Mas Yunan, endingnya apa yang Anda harapkan? Ujungnya apa Mas? Ya, saya cuma ingin kekerasan itu berhenti dan pihak oknum-oknum itu dikasih sanksi lah Mbak. Dan para dan para warga binaan kasih hiburan lah, di sana nggak ada hiburan sama sekali. Oke, jadi pembinaannya lebih humanis begitu. Iya. Ya. Baik, Bang Edwin, catatan terakhir dari LPSK, lembaga yang melindungi saksi dan korban, catatan terakhir Anda Bang? Iya, dalam pendekatan filosofis penjara itu ekspresi dari dendam, tetapi yang disampaikan oleh Mr. A tadi menurut saya menarik, dia malah kebalikannya. Ini si korban narapidana tidak punya dendam dan tidak mau pelakunya dipenjara. Karena mereka tahu bagaimana situasi di penjara kita, siapapun yang pernah melihat penjara, kita akan melihat bahwa tidak ada harapan di situ. Gitu. Tapi saya menghargai keberanian mereka menjadi whistleblower, karena keberanian ini mengandung risiko. Tidak banyak orang yang berani mengambil posisi ini, dan menurut saya, harus diapresiasi, jangan dilihat dari siapa yang bicara, tapi kita harus melihat apa yang disampaikan. Karena itu menurut saya kita harus bersama-sama untuk memperbaiki bahwa mereka juga warga negara Indonesia yang punya hak asasi manusia sama seperti yang lain, mereka juga hak-hak yang harus dipenuhi. Dan menjadi kewajiban negara, Menkumham, LPSK, Komnas HAM untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak terulang. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Edwin. Saya ingin penutup Mas Anam. Mas Anam, saya tahu Komnas HAM masih melakukan investigasi, tetapi apa ujung dari investigasi ini? Apakah nanti bentuknya rekomendasi atau ada spesifik langkah yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Apa hasilnya nanti berupa apa, Mas Anam?
Mas, sorry, masih di mute kayaknya, Mas. Boleh dibuka? Ya. Singkat saja, silakan, Mas. Ya, hasilnya memang rekomendasi. Tapi yang paling penting bukan soal rekomendasinya, tapi konstruksi faktanya. Karena peristiwa itulah yang pasti akan memastikan kita semua bahwa peristiwa itu tidak boleh berulang kembali. Itu yang paling penting. Nah, yang kedua ini mumpung ada Bu Ayu sama Bu Rika, itu masih ada peristiwa tanggal 28 Oktober kemarin, ya, ketika kami datang ke sana juga difasilitasi ada korban yang lukanya masih mengeluarkan nanah sampai tanggal 11 November kemarin. Nah, mohon untuk diatensi sehingga dia bisa menyembuhkan lukanya, karena yang lain sudah kering tapi ada beberapa luka yang masih mengeluarkan nanah. Semoga ini diatensi, dan ini karena ini juga titipan gitu ya, yang menitipkan harus juga bertanggung jawab gitu. Jadi melakukan pengawasan, koordinasi sama pihak lapas dan sebagainya. Jadi mohon ini diatensi. Jadi kalau konstruksi kami, peristiwa terakhir itu tanggal 28 Oktober, artinya masih baru kemarin, belum terlalu jauh. Semoga ini tidak berulang kembali. Jadi bahkan 28 Oktober pun masih ada peristiwa terjadi. Baik, Mas Anam, terima kasih sudah bergabung. Salam untuk teman-teman yang sedang rapat di Semarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu malam ini. Terima kasih banyak. Salam sehat. Bang Edwin, terima kasih. Terima kasih. Banyak. Selamat bekerja teman-teman LPSK, ya, tugasnya berat ke depan. Semoga terus dikasih semangat. Terima kasih supportnya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Mas Vincent, Mas Yunan, Mr. A, terima kasih. Mas Anggara, terima kasih sudah mendampingi teman-teman ini sehingga mereka berani. Mudah-mudahan terus dikasih keberanian untuk membuka kebenaran. Terima kasih banyak teman-teman. Mbak Medi, terima kasih. Terima kasih paling banyak kepada yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Semoga semuanya sehat insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sengkarut pengelolaan lapas selalu menemui jalan buntu, berputar soal anggaran dan kapasitas yang itu-itu melulu. Seperti tidak ada jalan keluar, menjadi problem laten sekaligus liar para penghuni hidup penuh memar. Gembar-gembor pembinaan akhirnya menjadi hal yang lancung, kekerasan dan eksploitasi menjadi praktek tanpa ujung. Lingkaran setan yang niscaya sukar memulihkan perilaku, keluar masuk bui adalah buah dari sistem yang keliru. Opsi-opsi baru sebaiknya dibuka, agar bisa beranjak dari solusi lama yang terbukti gagal menjadi formula. Reformasi pemasyarakatan memang tidak bisa dipisahkan dari pembaharuan dalam sistem peradilan dan pemidanaan. Sampai kapanpun, penjara tidak akan pernah cukup jika semangat memenjarakan orang tak pernah redup. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risau. Pendam menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau. Bekik menebal terjang.